Saya memang suka rumah yang ada tanah lapang macam ni kan, seronok sikit. Lepas tu paling best sekali dia pemandangan gunung-gunung ganang di sekeliling ni. Syahdu. Sini kat ruang tepi, saya tambah ni untuk jadikan satu kawasan glass area lah. Dia berkaca lah, dia berkaca kat sini. Nanti akan ada landscape semua. Dan insyaAllah ada tempat barbecue segala-gala macam lah kat sini kan. Dan juga so tempat healing saya lah kat sini. Sini saya tambah untuk laundry. Untuk laundry saya tambah kat sini. Ni baru fasa pertama pembinaan ni. Saya excited sangat bila nak siap rumah aku ni. Biasalah kan orang-orang yang pindah rumah ni memang tak sabar-sabar. So saya ID kan rumah ni luar dan dalam. Seluruh saya buat. Sebab rumah pertama saya beli dulu pilihan Mak Jenny. Rumah kedua yang saya beli pilihan isteri saya. Yang ni pilihan saya. Pilihan saya kena buat kau sikit lah kan. Mula-mula tunaikan permintaan orang. Lepas tu baru dapat hajat sendiri. Assalamualaikum. Sudah makan? Ya. Ini bikin shilling ya? Lupa lalu ya. Hey, kakak. Kau salah. Wah, saya terkejut lah. Kakak yang buat. Dahsyat. Baik-baik kakak eh. Jangan jatuh. Itu tadi dapur. Ini bahagian dapur. So, saya tambah area ni. Sebab saya nak tengok pemandangan gunung-gunung tu tuak tu. Angin dia kat sini best, bagus, angin dia kuat. Kat sini akan glass area lah. Glass tu sebelum tengok view yang cantik tu. And then bersebelahan dengan swimming pool nanti. So dia akan tempat healing. So ni bilik Mak Jenny. Saya masuk minta maaf ya. Ini akan jadi bilik Mak. Nak mudahkan Mak pergi toilet, kita pecah sini. So Mak boleh masuk dan terus pergi ke bilik air. So this one is a connecting bathroom lah. Connecting bathroom. Ni dapur area. Kat sini pun saya tambah lagi. Saya buat dia jadi laundry. Laundry punya part. Ya, dia actually terbuka tau. Dia terbuka. Sebelum tengok dekat dining area dekat bawah. So, saya tutup. Saya jadikan dia wardrobe. Okay. Saya jadikan dia wardrobe. Di wardrobe area. And this one is master bed dia. Jadi, balcony ni agak besar. Balcony dia agak besar, agak luas. Ha, sini pun dia punya view cantik. Gunung Ganang. Bolehlah. Walaupun ada rumah-rumah depan ni kan, nampak juga lah gunung-gunung tu. Bilik air ni saya nak buat style Baba Nyonya. Yang macam ala-ala majestic. Majestic hotel punya toilet saya suka. Ha, tengok kat sini dia punya tanah agak luas juga. Daripada sini boleh lompat ke bawah. Itu orang kata swimming pool. So, lompat je terus ke situ. Ini bilik Afia dengan Afzan. Ini bilik anak saya tadi. Afia, Afzan. Bilik anak perempuan saya. Jadi kalau ada bajet, aku nak tambah lagi situ. Untuk bilik wardrobe dia dengan bilik makeup. Kan dia perempuan. Baju mesti banyak nanti later. Kata besar. Apan punya bilik. Sekarang ni Apan masih seorang lagi lelaki. So saya kena buat adjust lah supaya ada dua lelaki. Coming soon ada seorang lagi lelaki. Okay. Jom kita pulang. Bila nak siap rumah ni, Pak? Bila mau siap rumah ini? Sekejap lagi, bos. Sekejap lagi siap? Ini tinggal siding saja. Ini dining. Dining ni akan jadi macam inilah. Lebih kurang. Marilah kita pulang.